Hai guys, kembali bersiaran. Hari ini aku ada nak buat review sikit unboxing Comin Saddlebag. Okey, jom sama-sama ikuti review. Comin saddlebag ni dia lebih kepada general saddlebag, boleh pasang dekat mana-mana motor yang universal, sama ada cup chai ataupun naked bike, super bike, semua boleh masuk. Barang ni dari sekitar berdekatan, so postage untuk sampai ke aku dalam 2-3 hari macam tu dah sampai. Okey, mari kita tengok apa yang aku ada. Ini dia, kau nampak Comin saddlebag. Ini package yang aku dapat lah. Dia datangkan macam ni. So kita tengok apa yang ada. Okay. Comin saddlebag ni sebenarnya dia ada dua keping, kiri dan kanan. Okay, ini bag dia kiri dan kanan. Okay, kita tengok isi dalam dia. Isi dalam dia apa dia. Okay, apa yang korang dapat daripada saddlebag ni. Dia menutup dia. Ini cover ni dia ada dua, kiri dan kanan. Yang ini untuk pelindungan daripada hujan. Bila korang ride hujan, korang boleh salutkan bag ni dengan rain cover ni. Okey, lagi apa yang aku dapat, ni strap dia. Strap ni masa guna untuk masa nak pasang nanti. Aku akan tunjukkan cara nak pasang. Okey, ni apa yang kau dapat strap. 1 2 3. Okey. Ini yang sebelah dia. Sebelah dia. Kita tengok yang sebelah lagi. Okey, sebelah lagi pun lebih kurang sama. Kau akan dapat perlindungan hujan, rain protection. Ada juga ni apa, strap dia lah, strap yang didatangkan. Strap ni dia ada macam clip on dan korang boleh adjust, nampak kan? Dan dia punya jenis clip on, senang. Okay, yang jenis ni ada, yang ni ada sepasang. Ini lagi satu, lagi satu ada. Empat. Okey, itu dia. Okey. Tak ada apa pun. Kalau korang boleh tengok dalaman dia, boleh tahan luas juga. Ini sebelum kita expandkan dia punya bukaan. Ini yang bukaan standard dia. Bukaan standard dia lebih kurang saiz ni macam ni. Sebab Comin bag ni dia boleh muatkan lebih kurang dalam 20 liter isian. Sebab dia boleh ada kat sini ni. Kita boleh buka untuk expandkan dia. Nanti aku buka. Kita buka kan ni expander ni. Okay. Okay, spender dia macam ni. Okay, dan boleh besar kan, nampak? Boleh buka kan, boleh besar kan. So dia akan jadi lagi luas lah, lagi luas isi dalam dia. Dia akan jadi lagi luas, tu dia. Okay, buat sementara waktu ni aku tak nak guna spender lagi, jadi zip dia. Kita simpan dulu zip dia ni, spender ni. Okey, dari segi kita tengok bahagian luaran dia dulu. Okey, yang sebelah sini ni, sebelah luaran dia ni, dia permukaan yang keras juga, keras, sesuai untuk box, untuk heavy duty juga. Walaupun tidak sekeras plastik dia. Kalau tak silap aku, dia binaan dalam dia adalah span keras dan disalut dengan corak fiberglass sikit. Okay, ni belah depan ya. Okey, belah belakang, belah dalam ni dia ada velcro. Ni sebelah ni velcro yang
bulu-bulu. Sebelah lagi satu velcro yang jenis tali tajam, lubang untuk isikan strap nanti. Masa pasang nanti kita akan masukkan kat sini untuk ikat pada seat. Okey. Ini pemegang pemegang ni berguna apabila korang sampai destinasi korang, korang nak nak tak payah nak keluarkan barang-barang korang daripada beg ni. Korang just angkat je sebelah ni dengan sebelah lagi satu. Ya, sebelah lagi satu ni pun ada pemegang. Jadi korang just boleh angkat macam ni je. Angkat ni boleh bawa ke mana-mana. Okey. Okey, lagi apa lagi? Okey, ni penutup beg ni juga. Dia special dia ni. Dia banyak apa? Dia ada banyak ruang. Ruang untuk penyimpanan barang. Macam poket. Poket yang jarang boleh isi barang-barang korang kat sini. Satu, dua sedikit panjang, dan tiga yang bawah ni pendek sikit. So kedua-dua belah dia ada ciri-ciri yang sama, ciri-ciri yang sama. Dan penutup dia pun keras ni. Dia ada dalam ni, dia ada span dan juga plastik keras, supaya bila korang tutup beg ni nanti, dia punya shape tu tak gelebih, dia tak lari. Ni bagus. Okey. Dan dalaman dia pula, korang ada lagi, ada lagi nampak. Ni ada satu poket lagi ni kat dalam ni. Poket ni berguna untuk isi barang juga. Sangat bagus. Supaya barang-barang yang korang tak nak bercampur kat sini, dia masuk dalam poket. Tak bercampur. Okey. Package aku ni juga didatangkan dengan dua plastik keras. Plastik keras ni kita boleh anggapkan dia sebagai tulang belakang beg ni, yang yang memberi bentuk dia, bentuk yang spesifik beg ni, supaya tak gelebih dan hilang shape. Didatangkan dua plastik. Okay, dua plastik ni kena masukkan dalam beg. Aku tunjukkan cara dia macam mana. Sebab dalam beg ni dia ada dekat bawah ni, dekat dalam ni. Dia ada tarung untuk kita masukkan satu slide ke dalam dan slide lagi satu ke bawah ni, supaya beg ni sentiasa gemuk, sentiasa kembang. Kalau tak masukkan plastik nanti, nanti beg akan jadi penyek. Aku masukkan ya. Cara dia masukkan ni, masukkan dalam poket ya, kat dalam ni, tolak-tolakkan sehingga plastik tu tadi sampai ke sini. Kita boleh rasa lah plastik. Tolakkan. And then masukkan yang belah ni. Ada lagi satu poket kat belakang ni. Masukkan dalam. Kena hati-hati ya. Kena hati-hati, takut terkoyak. Baru beli nanti dah terkoyak, nangis bang. Dan bila dah masuk, tolakkan sampai ke ujung ni. Sekarang korang akan dapati beg korang dah gemuk, dah tak flat macam tadi. Yang ni korang boleh simpan lah kat dalam. Okay, in case korang ride hujan, berguna. Yang macam ni aku suka sumbatkan dekat poket ni, poket tepi, supaya tak campur dengan barang lain dan senang nak cari. Masukkan poket kat sini. Okey, dan penutup dia juga, penutup dia ni dekat hujung ni dia ada velcro. Itu korang nampak ni jenis tajam, tajam ni. Masa korang tutup nanti, korang akan strapkan dekat hujung. Okey, zip dia. Tutup dia, zip, tarik satu je, senang. Tarik. Tarik. Kepala tarik, nak securekan pada tempat dia. Yang ni kita securekan pada hujung ni. Ada velcro ni. Dekat kat situ.
Ada lagi satu aku suka ni. Kat belah depan ni ada poket ekstra. Poket ekstra eh. Boleh isi barang lagi. Okey, kita buatkan yang lagi sebelah ni. So sebelah dia pun sama. Masukkan tulang belakang dia ni, tulang plastik dia ni dalam. Tolakkan sampai ke atas sehingga rasa dia punya plastik tu yang belah depan, dan masukkan yang belah belakang. Minta hati-hati ya. Kalau kena ganas nanti dia koyak. Sekarang masukkan apa-apa yang apa yang korang rasa perlu. Yang hujan ni aku letakkan sama juga. Okey, boleh tutup. Dan strapkan dekat situ. Okey. Dan korang akan dapatlah dua bag saddle, bag sandang Komain kiri dan kanan. Belah sini velcro berbulu, belah sini velcro yang tajam. So masa pasang nanti velcro ni dia akan kedudukan dia akan macam ni dekat. Dan korang letaklah kepada seat belakang korang tu macam ni, dan securekan dengan menggunakan strap yang diorang bagi tadi. So bila dah sampai destinasi, boleh cabut yang ni, lipatkan ke dalam macam tu, pegang handle, korang boleh bawa sana kemari eh. Senang. Okay, nanti aku akan tunjukkan cara pemasangan dia pada motor korang. Stay tuned.